Halo teman-teman, sekarang Ralin masih di Ocean Rim Ancol nih teman-teman. Sekarang Ralin mau nonton show-nya lumba-lumba loh teman-teman. Pokoknya kalian gak bakalan bosen banget ya kalau ke Ocean Rim Ancol ini, soalnya banyak banget loh teman-teman show-show hewan-hewan yang lainnya juga, seperti singa laut, otter, penguin, dan show-nya mermaid juga loh teman-teman. Wis, Ralin mau apa nih? Kita mau nonton show-nya lumba-lumba ya. Oke deh teman-teman, ayo kita let's go. Hai, tunggu mama. Oh, kita sekarang mau nonton show-nya lumba-lumba lagi nih teman-teman. Ralin, tunggu mama ya. Mama, kolam tuh situ. Tuh, kita sudah dapat tempat duduk nih teman-teman. Sekarang kita tunggu lumba-lumbanya keluar ya. Ini ada dua. Yang berasal dari Indo-Pasifik, lumba-lumba yang berasal dari lautan Indonesia dengan nama lainnya dia adalah Bursium adolphus. Dan lumba-lumba yang tampil pada kesempatan siang hari ini berjenis Bolpontus dolphin atau lumba-lumba berjenis hidung botol, yang mereka akan ditemani oleh dua orang sahabat-sahabat. Semuanya langsung diajak kebukaannya, semuanya tangannya di atas kebukaan, beri rahmat semuanya. Mana kebukaannya semuanya dong? Hey, di sana ada dua ekor lumba-lumba bersama kalian. Lumba-lumba ini berjenis jantan dan betina ya kalian ya. Jadi lumba-lumba ini usianya kurang lebih 16 tahun. Ya, lumba-lumba ini beratnya bisa mencapai 100 hingga 120 kg adik-adik ya. Makanannya sehari itu lumba-lumba 10% dari berat badannya ya. Jadi makanan itu bisa sampai 10 ya, hingga 12 kg untuk satu ekor lumba-lumba. Wow. Oke, di sana diperkenalkan dulu sama kalian. No. Yuk, adik-adik semuanya tepuk tangan lagi dong buat lumba-lumbanya. Iya, lumba-lumba ini panjangnya bisa kurang lebih 2,5 meter ya, atau 250 cm ya. Oke, mereka mau sampaikan salam dulu ah. Berikan salam kenal, salam jumpa untuk semuanya di sini. Hai, hai. Bukan. Jadi siapa dong kalau bukan Yanti? Ah? Siapa? Lagunya Ganti. Hobinya nyanyi. Oh, hobinya nyanyi. Kalau gitu siapa ya? Thank you.
masuk. Aduh, Aurel. Apa dikenalin langsung masih lama, masih 2 jam lagi. Aurel dan Yanto. Hey, hey. Nadir, gimana caranya kalian? Oh boleh, jika mau berenang boleh ya. Eh, Kandi mau kemana? Wih, kita lihat sana apa yang aduh bahaya ya, harus belajar dulu ya. Nah, kalau pernah sama lomba-lomba sih boleh ya, kalau dilempar seperti kaki jangan dulu deh. Belajarnya lama ya kalian ya, berapa lama? 3 hari, 3 minggu, 3 tahun. Ya deh, semuanya tepuk tangan lagi dah. Perhatikan di sana ada apa? Oh, ternyata ada bola-bola yang tergantung di atas sana. Bola-bola ini akan disundul. Yanto dan Aurel, siap-siap. 1, 2, 3, go! Lupa-lupa ini punya yang namanya sonar atau radar. Siapa? Nah, dibuktikan dengan mouse di kanan agar tidak nabrak atau tidak menyentuh di sana. Yes. Boleh maju ke pinggir kaset. Yuk kita foto sama lumba-lumbanya. Ayo, yuk mana. Iya, iya. Enggak, karena yang bawa amis itu pelatihnya.
Oh iya. Lomba-lomba kamu. Ini kenapa seperti ini lagi? Mau lagi ya, Man? Lagi. Mau lagi ya, mau lagi. Duduk aja ya, duduk ya. Mau lagi enggak? Mau lagi. Oh, ya udah, kalau gitu mau lagi ya udah. Kita kasih kalian. Mau sini maju. Ayo, Bang. Kalian lagi bayar hati. Iya. Tadi juga mana sih? Itu mana sih? Pas semuanya ini ya. Oke, kasih senyuman yang terbaik ya. Untuk kakak yang kau sentuh kasih senyuman yang terbaik. Oke, mana siap-siap? Atas namanya dosa ya, dan juga ada lubang kecil di atas kepalanya itu namanya blowhole, itu lubang bernapasnya lumba-lumba ya. Jadi lumba-lumba ini bukan ikan, ya. Jadi jangan pernah sebut ikan lumba-lumba, salah ya Kandi. Jadi sebut saja lumba-lumba atau dolphin ya. Teman-teman, sekarang lumba-lumbanya ini mau berhitung loh teman-teman. Hitungannya ini perkalian lah gitu. Mudah-mudahan ya si lumba-lumbanya bisa ya teman-teman. Ini penjumlahan 3x5. Berapa ya jawabannya? Perhatikan neng soalnya. Fokus. Paham enggak? Paham. Oh, kayaknya ada yang salah nih. Makanya dia enggak fokus. Penontonnya kenapa? Penontonnya disalahin. Oh, bantu hitung yang keras. Iya. Nanti kita bantu hitung sama-sama ya. 3 kali. Iya. 3 kali 5. Jangan sampai salah. Adik-adik semuanya hitung suaranya yang keras ya. Yang kompak. Yuk, hitung bareng-bareng yuk. Aurel, jawab soalnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Satu lagi fisik antara lumba-lumba dengan ikan. Dari pergerakan ekornya, adik-adik perhatikan semua mamalia termasuk lumba-lumba, pergerakan ekornya dari atas ke bawah ya. Berbeda dengan ikan ya, semua ikan pergerakan ekornya menyamping kanan dan kiri ya. Jadi selain bernapasnya berbeda, cara pergerakan ekornya juga berbeda ya nanti ya. Jadi jangan pernah sebut ikan lumba-lumba ya, salah ya. Dan sekarang lumba-lumbanya mau diajak apa Kandi? Kita mau ajak lumba-lumbanya bergoyang. Adik-adik juga boleh kalau mau ikut bergoyang. Yang lain boleh siapkan kameranya. Lumba-lumbanya akan
puas belum liatnya? Belum! Mau lagi? Lagi! Orangnya kurang semangat. Mau lagi? Lagi! Coba yang mau lagi angkat tangan. Semuanya gak yang mau lagi? Coba yang mau lagi. Ganti. Oke, yang mau lagi? Besok datang lagi. Nanti 17 Agustus datang lagi ya. Nanti lomba-lombanya mau bagi-bagi hadiah ya, Kadi ya. Iya, tuh ini aja udah nuansa kemerdekaan ya. Judulnya Merdekaria. Wah, jadi beria-ria kita di beria-ria. Bersenang-senang kita di sini ya. Nah, iya, sekarang lomba-lombanya mau diajak main bola. Bolanya akan dilempar. Lalu dicaplok sama Aurel. Kalau nanti berhasil dicaplok Aurel, bolanya dari semuanya cukup tangan ya. Siapkan kamera dan tangan-tangan di sana Aurel. Let's go. Luar biasa lompatan yang sempurna. Aurel di sana dan mereka di sana ingin menunjukkan kasih sayang mereka di sana. Dan cara dicium. Adakah yang mau dicium? Siapa yang mau dicium? Dicium pelatihnya.